Dan pada malam ini, saya nak baca satu ayat beramai-ramai biar bergemar masjid yang indah ini dengan satu ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa baca ayat ni ada penyakit akan muntah. Tak ada penyakit akan jadi antibiotik. Bukan doktor bagi, Allah bagi. Nak kata nak? Letak tangan kanan kat dada kiri. Ikut saya baca beramai-ramai. Biar bergemar, boleh? Tarik nafas sekali. Okay, alhamdulillah ada nafas. Pastikan jantung anda bergerak. Siapa tak bergerak, confirm hantu raya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah hambaku yang bernama Ayub telah berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Maka engkaulah ya Allah yang mengasihani dari segala yang mengasihani. Amin ya Rabbal Alamin. Pejam mata, tarik nafas, niat. Ya Allah, ya Tuhanku, muntahkan segala penyakit yang ada dalam tubuh badanku dan campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku. Tarik sekali lagi. Alhamdulillah. Sidang penonton di rumah juga boleh buat. Dengan izin Allah, kata ulama, siapa baca ayat ni, penyakit yang ada dalam tubuh dia akan muntah, yang tak ada penyakit akan jadi antibiotik. Selamat mengamalkan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesembuhan.